Jadi untuk kesiapan supply maupun distribusi dari BBM dan LPG selama Ramadan dan Idul Fitri, dari penjelasan tadi yang disampaikan oleh Pak Kapolri akan ada 85 juta pemudik, di mana 61,8% ini akan menggunakan mobil pribadi, motor dan juga bus, dan yang lainnya adalah menggunakan angkutan laut dan udara. Dengan demikian kami kemudian dapat memprediksi di peningkatan dari kebutuhan gasolin maupun gasoil. Jadi peningkatan tertinggi di pada saat arus mudik itu sampai 29%. Dan kemudian ada juga karena ini ada liburan, ada arus untuk libur wisata itu sampai 36% dan arus balik ini 22%. Dan kita melihat pergerakan dari pemudik ini adalah dari Jabodetabek dan Banten, juga Jawa Timur ke arah Jawa Tengah dan ke arah Lampung. Sehingga kami pastikan ada 11 jalur utama ini yang kami jaga betul supply dan distribution-nya, dan juga di pasokan di Merak dan Bakahuni. Demikian juga SPBU dan infrastruktur lainnya untuk di 11 daerah wisata, dan juga kami pantau betul daerah-daerah, ada 6 daerah yang rawan bencana. Jadi ini kami pun siapkan baik itu supply yang normal atau standar maupun yang untuk alternatif. Nah, untuk menambah distribusi, kami juga menambah infrastruktur dan armada, ada 230 unit motor yang kemudian akan bisa menjual ya BBM ke kendaraan-kendaraan yang terjebak di kemacetan, baik di tol maupun di luar tol. Jadi tinggal telepon ke call center 135, share location, maka motoris ini akan menghampiri kendaraan dan mengisi langsung dari kemasan-kemasan yang kami siapkan. Selain itu kami juga tambahkan ada SPBU temporary yang akan kami tempatkan di rest area yang saat ini belum ada SPBU-nya, dan juga di lokasi-lokasi titik kemacetan, jadi untuk mengurai antrian ada 50 unit. Juga kami tempatkan ada truk BBM yang dilengkapi dengan flow meter, ada 149 unit. Ini akan menambah distribution dan juga supply yang ada. Jadi demikian, semoga kita semua kemudian bisa melaksanakan mudik secara aman, dan kami pastikan, Pertamina memastikan supply atau pasokan stok dan juga distribusi akan berjalan lancar, baik untuk BBM maupun untuk LPG. Medcom.id, a part of Media Group Network.